Hai, Assalamualaikum. Untuk kelas matematik tahun 4 hari ini, kita akan belajar tambah pecahan. Kita akan gunakan buku aktiviti Matematik Perfect PBD muka surat 32. Latihan hari ini, kita akan belajar menambah hingga 3 nombor melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur. Okey, mari kita tengok soalan A. Soalan A, 2/5 tambah 1/5. Okey, kita kena samakan penyebut dulu, baru kita boleh buat tambah. Okey, penyebut dia 5, penyebut sini pun 5. Bila penyebut ni sama, baru kita boleh tambah pengangka. Jadi, 2 tambah 1, 3. Per, penyebut dia ambil balik. Bila kalau penyebut kat sini 5, jadi penyebut sini pun 5. 3/5. Ini jawapan dia. Okey, kita tengok soalan B pula. Soalannya 1/5 tambah 3/5 tambah 4/5. Okay, soalan ni melibatkan nombor bercampur. Jadi, pertama sekali, kamu tambahkan nombor bulat dulu. Okey, arahan dia tambahkan nombor bulat dulu. Jadi, nombor bulat ini 1 tambah 3, 4. Okay, tambah. Okey, kamu tengok penyebut dia. Penyebut dia 5, 5, 5. Jadi penyebut dah sama. Tulis kat bawah ni. Bila penyebut dah sama, baru kita boleh tambah pengangka. 1 tambah 3 tambah 4. Jadi 4 tambah 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8/5. Okay, sekarang 8/5 ni ialah pecahan tak wajar. Kita kena tukar dia jadi nombor bercampur. Macam mana nak tukar pecahan tak wajar jadi nombor bercampur? Ya, kita kena bahagi. 8 bahagi 5. Okey, dalam sifir 5 ada 8 tak? Tak ada. Ambil kurang daripada 8 iaitu 5. 1 darab 5, 5. Setolak, 8 darab 5, 3. Okey, susun dia. 1 ni jadi nombor bulat, 3 ni akan jadi pengangka. Penyebut dia mesti 5. Maknanya 8/5 bersamaan dengan 1/3/5. Jadi jalan kira kat sini. 4 tambah 8/5 tadi kita dah tukar jadi nombor bercampur. Jadi 1/3/5. Sama dengan 4 tambah dengan 1. Nombor bulat tambah dengan nombor bulat ya. 4 tambah 1, 5. Pecahan wajar kat sini ambil balik, dia jadi 3/5. So jawapan dia ialah 5/3/5. Okey, kita pergi soalan C pula. 5/1/4 tambah 3/3/4 tambah 1/1/4. Okey, bila jumpa nombor bercampur macam ni, kita kena tambahkan dulu nombor bulat. 5 tambah 3 tambah 1. Dia jadi 9. Okey, sekarang tengok penyebut. Sama tak? Penyebut dia 4, 4, 4. Jadi penyebut dia sama. So, buat 4 kat bawah ni. Bila penyebut dah sama, baru kita boleh tambah pengangka. 1 tambah 3 tambah 1. Jadi 9 tambah 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Dia jadi 5/4. Sekarang 5/4 ni ialah pecahan tak wajar. Kita kena tukar pecahan tak wajar ni jadi nombor bercampur. Kita kena bahagi. 5 bahagi dengan 4. So dalam sifir 4 ada 5 tak?
tak ada kan, ambil kurang daripada 5, ambil kurang daripada 5 iaitu 4. Jadi 1 darab 4, 4. 5 darab 4, 1. So susun dia 1, 1 per 4. Jadi salin balik 9 tambah 5 per 4 tadi kita dah tukar jadi nombor bercampur iaitu 1, 1 per 4. Baru kita boleh tambahkan nombor bulat iaitu 9. 9 ni tambahkan nombor bulat 9 tambah dengan 1 dia jadi 10. Pecahan wajan ni ambil balik 1 per 4. Jadi jawapan dia ialah 10, 1 per 4. Okay, tengok soalan D pula. Dalam ayat matematik ni ada anu. Ya, dah ada anu. Bila ada anu, ayat matematik tambah, tambah mesti tukar jadi tolak. Okey, tambah mesti tukar jadi tolak. Jadi 7/9, jawapan yang ni akan duduk kat depan. 7/9/10. Okey. Kena tolak dengan 5/1/2. Jadi kamu tolak dulu nombor bulat ni. 7 tolak 5 2. Okey, sekarang tengok penyebut dia. Penyebut dia 10 dan 2. Penyebut 10 dan 2 ni tak sama. Jadi kamu kena samakan penyebut dulu baru boleh tolak pengangka. Kamu tengok antara 10 dengan 2 ni mana paling besar? 10 kan? Okey, jadi tengok tengok 2 ni, penyebut 2 ni dalam sifir 2 ada 10 tak? Okey, kamu tengok dalam sifir 2 ada 10 tak? Ada kan? Iaitu 5 darab 2 10. Jadi bila nak samakan penyebut, kamu kena darab 5 lah. Penyebut darab dengan 5, pengangka pun kena darab dengan 5. Jadi salin balik 9/10 tolak, okey, 1 darab 5 5 per 2 darab 5 10. Ha, macam ni jalan kira dia. Okey, lepas tu salin balik ni 2. Okey, sekarang ni penyebut dah sama kan? 10 10. Bila penyebut dah sama baru boleh tolak pengangka. 9 tolak 5 4 per 10. Okey. Sekarang kamu tengok 4/10 ni. Jadi tengok 4/10 ni kamu kena permudahkan. Dalam sifir apa ada 4 dan 10? Sifir 2. Kan dalam sifir 2 ada 4 dan 10. Jadi ini kena atas kena bahagi dengan 2, bawah pun kena bahagi dengan 2. Jadi salin balik nombor bulat tu 2, 4 bahagi 2 berapa darab 2 dapat 4? 2 per berapa darab 2 dapat 10? 5. So jawapan dia ialah 2/5. Ini anu dia. Anu dia ialah 2/5. Okey, soalan E pula. Dia bagi 1/2 tambah 2/3/4 tambah 3/1/4. Jadi tambahkan nombor bulat dulu, iaitu 2 tambah dengan 3. 2 tambah 3, 5. Okey, tambah. Okey, sekarang tengok penyebut dia. Penyebut dia 2, 4, 4. Jadi penyebut tak sama. Kamu tak boleh tambah pengangka terus. Jadi kena samakan penyebut dulu. Antara 2 dengan 4, mana paling besar? Iaitu 4 kan? Jadi tengok penyebut 2 ni. Dalam sifir 2 ada 4 tak? Okey, dalam sifir 2 ada 4 tak? Ada kan? Iaitu darab dengan 2. Okey, penyebut darab dengan 2, pengangka pun kena darab dengan 2. Jadi 2 darab 2 4. Sekarang kalau sini 4,
Sini pun 4, sini 4. Jadi penyebut semua dah sama. 4, 4, 4. Ha, yang ni tadi kena darab dengan 2. Satu ni dia kena darab dengan 2. Dia jadi 2. Tambah 3 tambah 1. Okey, sebab penyebut dah sama, baru kita boleh tambah pengangka. Dia akan jadi 5 tambah 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. Akan jadi 6 per 4. Okey, sekarang 6 per 4 ni ialah pecahan tak wajar. Kena tukar jadi nombor bercampur. Kita kena bahagilah. 6 bahagi dengan 4. Okey, dalam sifir 4 ada 6 tak? Tak ada kan? Ambil kurang daripada 6 iaitu 4. 1 darab 4, 4. Jadi 6 tolak 4, 2. Dia akan jadi 1, 2 per 4. Okey. Salin balik, 5 tambah 6 per 4 tadi kita dapat nombor bercampur dia ialah 1, 2 per 4. Okey. Tambahlah nombor bulat ni. Tambahkan nombor bulat ni, 5 tambah dengan 1 dia jadi 6. Pecahan wajar ni salin balik, 2 per 4. Tapi 2 per 4 ni kita boleh permudahkan. Sifir apa ada 2 dan 4? Sifir 2. Jadi kena bahagi dengan 2, kena bahagi dengan 2. Dia jadi 6. Salin balik nombor bulat ni, 6. Okey. 2 bahagi 2, 1 per 4 bahagi 2, 2. So jawapan akhir dia ialah 6 1 per 2. Soalan F pula. Okey, 1 4 per 5 tambah 2 1 per 2 tambah 4 3 per 4. Okey, kamu perlu tambahkan nombor bulat dulu. Okey, 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. 7 tambah 4 per 5 tambah ni, ambil balik ini. Tambah ni 1 per 2 tambah 3 per 4. Okey, sekarang tengok penyebut. 5 2 4. Okey, penyebut dia 5, 2, 4. Kita kena samakan penyebut dulu, baru boleh tambah pengangka. Okey. Antara 5, 2, 4, penyebut mana paling tinggi, paling besar? Iaitu 5. Okey, tapi dalam sifir 2 ada 5 tak? Tak ada kan? Dalam sifir 4 ada 5 tak? Tak ada kan? Jadi kena baca sifir 5 dulu. Okey, tengok sifir 5. Kamu kena cari dalam sifir 5, ada tak yang ada dalam sifir 4 dan sifir 2 juga. Okey, tengok sifir 5. 5. 10. Dalam sifir 2 ada 10. Tapi dalam sifir 4 tak ada 10. Jadi kamu kena terus baca sifir 5. 15 tak ada. Okey, 20. 20 dalam sifir 2 ada 20. Dalam sifir 4 ada 20. Ada juga. Okey, jadi dalam sifir 2 iaitu 10 darab 2 dapat 20. Dalam sifir 4, 5 darab dengan 4 dapat 20. Dekat sini pula, sifir 5 iaitu 4 darab dengan 5 dapat 20. Jadi kita gunakan penyebut 20. Jadi 5 darab dengan 4, atas pun darab dengan 4. 2 ni darab dengan 10, atas pun darab 10. 4 ni darab dengan 5, atas pun kena darab dengan 5. Sebab kita nak cari penyebut dia, nak jadikan penyebut dia 20. Jadi 7 tambah 4 darab 4, 16. Tambah 1 darab 10, 10. Tambah 3 darab 5, 15. Perkan. Okey, semua ni tadi 5 darab 4, 20. 2 darab 10, 20. 4 darab 5, 20. Jadi kita gunakan penyebut dia 20. Jadi semua ni penyebut dah sama.
baru kita boleh tambah pengangka atas ni. Okey. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 5, dia jadi 41. 41 per 20. Okey, 41 per 20 ni ialah pecahan tak wajar. Jadi, kita kena tukarkan pecahan tak wajar ni kepada nombor bercampur. Kita kena bahagi. Okey, bahagikan 41 bahagi dengan 20. Okey, kita ambil sifir 20 ni macam sifir 2 lah. Cuma tambah kosong je dekat ujung dia. Okey, 20, 40. Jadi, 2 darab 20, 4 pun 40. Tolak, ada baki 1. Jadi, nak susun nombor bercampur dia ialah 2, 1 per 20. Jadi, salin balik. 7 tambah dengan 2, 1 per 20. Sama dengan, okay, tambahkan nombor bulat. 7 tambah dengan 2, dia jadi 9. Pecahan wajar ni ambil balik 1 per 20. So, jawapan akhir dia ialah 9, 1 per 20. Okay, itu saja kelas matematik tahun 4 hari ini. Pastikan kamu siap muka surat 32 dan jangan tangguh-tangguh kerja ni ya. Lepas kamu siap, kamu boleh isi nama dan kelas pada borang yang ustazah berikan. Kamu juga boleh hantar gambar kerja sekolah yang kamu dah siap tu ke WhatsApp ataupun Telegram ustazah. Okey, jika ada masalah, jika tak faham, boleh tanya terus kat ustazah ya. Ustazah sedia menjawab soalan-soalan kamu. Okey, terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye. Assalamualaikum.